Jajaran Satreskrim Polres Tuban berhasil mengungkap pendistribusian atau penyelundupan pupuk subsidi tanpa dilengkapi dokumen perizinan asal Kabupaten Pamekasan, Madura. Pengungkapan pendistribusian pupuk subsidi tanpa izin itu dilakukan oleh Satreskrim Polres Tuban di wilayah Kecamatan Kere. Satreskrim bergerak cepat mengungkap kasus pendistribusian pupuk tanpa izin itu setelah adanya laporan dari masyarakat setempat. Kapolres Tuban AKBP Darman mengatakan pengungkapan kasus pendistribusian pupuk subsidi tanpa izin itu dilakukan pada Senin 24 Januari 2022 sekira pukul 23.00 waktu Indonesia Barat di Jalan Raya Desa Sumber Arum, Kecamatan Kerek. Saat itu, petugas dari Polsek Kerek sedang melaksanakan tugas lalu mendapatkan informasi dari warga ada satu unit truk warna kuning ungu bermuatan pupuk subsidi dari luar daerah Kabupaten Tuban. Selanjutnya, sopir truk bernama Zairi Nutin, 43, warga desa Palengaan Lauk, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan diinterogasi oleh petugas. Dia tidak bisa menunjukkan dokumen pengiriman pupuk bersubsidi dari pemerintah. Sopir truk tersebut mengaku mendapatkan pupuk dari gudang milik ZAI yang beralamatkan di Kabupaten Pamekasan, Madura. 24 Januari 2022. Yang bermula ada informasi ada sebuah truk Mitsubishi dengan plat M8285UP melintas di wilayah Kerek memuat 9 ton pupuk set A, ternyata tidak dilengkapi dokumen. Pupuk tersebut berasal dari Pamekasan, kemudian dibawa ke Tuban. Di Tuban nanti menunggu komando dari Pamekasan akan dibawa kemana, namun sudah ketangkap oleh polisi. Ancaman hukumannya 2 tahun. Dari Tuban, tim Blok Tuban TV mengabarkan.